berapa? Bawaslu Kota Semarang saat ini melakukan proses pendaftaran penerimaan berkas untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan Sekota Semarang. Di Semarang ada 16 kecamatan. Di hari ketiga ini tercatat di kami ada sekitar kurang lebih ada 70 pendaftar yang sudah melengkapi berkasnya dan masih ada beberapa waktu ke depan sampai dengan 27 September pendaftaran masih akan kita buka. Harapannya momentum pelaksanaan pemilu 2024 ini warga kota Semarang khususnya bisa berpartisipasi untuk menjadi pengawas aktif dan tergabung di dalam keluarga besar Bawaslu Kota Semarang.